Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para bapak dan ibu yang kami hormati, kami dari kelas 4, 5, dan 6 akan menampilkan drama kisah Perang Badar. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di bulan Ramadan, di lembah yang bernama Lembah Badar, yang merupakan sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah, Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 dan dengan 70 ekor unta dan 2 ekor kuda sebagai tunggangan, mereka terlihat sedang berkumpul. Rencananya mereka akan menghadang kafilah di sekitar Lembah Badar. Lalu nampak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu membagi pasukan menjadi 2 batalion besar, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Untuk pimpinan batalion Muhajirin, baginda Rasul serahkan kepada Musab bin Umair. Lalu untuk pimpinan batalion Ansor diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan untuk komando sayap kanan diserahkan kepada Zubair bin Awam. Dan komando sayap kiri diserahkan kepada Midad bin Amr. Dan 2 orang inilah adalah pasukan penunggang kuda dalam pasukan kaum muslimin di Perang Badar ini. Adapun untuk komando pasukan pejalan kaki diserahkan kepada Qais bin Shaw. Setelah membagi-bagi divisi dalam pasukan perangnya, lalu kaum muslimin kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di Lembah Asaf. Lama berjalan, akhirnya mereka pun beristirahat sejenak. Dan di saat peristirahatan inilah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus 2 orang di antara mereka untuk mengintai posisi kafilah dagang Abu Sufyan. Setelah mendapat perintah dari baginda Rasul, mereka berdua pun langsung melakukan perjalanan ke bukit untuk melakukan pengintaian kepada kafilah dagang Abu Sufyan. Dari kejauhan terlihat juga kafilah Abu Sufyan dan pengawalnya sedang berjalan membawa barang dagangan kaum Quraisy dari Syam. Mereka tak sadar bahwa kedatangan mereka sedang diintai oleh pasukan kaum muslimin, dan mereka pun akhirnya digada. Lalu di kubu lain, yaitu kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal, terlihat pula dengan jumlah kekuatan yang cukup banyak, yaitu lebih dari 1000 orang dengan 700 ekor unta tunggangan
600 baju besi dan 300 pasukan berkuda. Sangatlah banyak dibandingkan kaum muslimin yang hanya memiliki 70 ekor unta dan 2 ekor pasukan kuda. Kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit terlihat pula sedang menyusun strategi peperangan yang dipimpin langsung oleh Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat dari kejauhan kaum musyrikin yang jumlahnya sangat banyak, Rasulullah sempat lemas dan menangis memohon kepada Allah, "Jika kaum yang bersamaku binasa, maka tidak akan lagi ada yang menyembahmu." Dan setelah berdoa seperti itu, Rasulullah pun membagi strategi perangan. Strategi peperangan dibikin seperti saf-saf salat. Di saf pertama ada pasukan pemanah. Lalu di saf berikutnya ada pasukan bertombak. Dan selanjutnya ada pasukan yang menggunakan pedang. Setelah berdoa dan menyusun strategi peperangan, kaum muslimin pun menyiapkan diri untuk peperangan besar ini. Diketahui sebelumnya bahwa Lembah Badar ini sumber mata air, dan ketika rombongan kaum musyrikin atau kaum Quraisy terlihat sampai di Lembah Badar, pimpinan mereka Aswad pun, pimpinan rombongan mereka, karena ketersediaan airnya kurang, mereka mengambil air. Nampak Aswad sedang mengambil air di Lembah Badar. Namun kehadirannya dimanfaatkan dengan baik oleh kaum muslimin, di mana Hamzah tiba-tiba dari belakang menyerang Aswad. Akhirnya mereka pun bertikai. Karena kemampuan pedang Hamzah, Aswad pun akhirnya tewas. Mengetahui pimpinan rombongan mereka tewas, rombongan kaum muslimin pun tidak bisa menerima seperti itu saja. Mereka akhirnya tersulut amarah dan mereka berencana untuk membalas dendam. Akhirnya peperangan besar pun tak terelakkan. Kaum muslimin yang berjumlah cukup sedikit dan di tengah-tengah peperangan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, diutus juga rombongan malaikat sebanyak 3.000 malaikat. Pun berbalik karena pertolongan Allah mengirimkan mereka satu persatu. Pasukan kaum musyrikin pun binasa. Akhirnya peperangan ini menimbulkan keberhasilan dan kebaikan di tengah kaum muslimin yang memiliki jumlah.
kami. Walaupun pasukan muslimin kalah jumlah sangat banyak, tapi kaum muslimin tetap memenangkan peperangan. Pesan moralnya adalah kebaikan dan ketakwaan menang melawan kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.